Jadi ntar lagi ya. Aduh. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Ya ini kami dari tiga pilar kecamatan. Anjing. Kaget. Masih dengan kita guys, tentunya dengan kabar terbaru terupdate Lesti dan Bilar di malam hari ini yang so pasti pada bikin kita semua penasaran. Di hari Minggu yang mana Rizky Bilar banyak disibukkan dengan rutinitas, terutama bisnisnya Raja C, karena di hari ini ia pun membuka cabang ke-16 Raja C di Kelapa Gading. Ya, bersama rekan bisnisnya Kobas dan Kokis. Ya, kemudian berlanjut ke acara selanjutnya, yakni ketika si Derry datang mau rujakan-rujakan dengan siapa si Derry ini sih, bikin kita traveling kemana-mana. Ya, tentu siapa yang doyan rujakan, hanya calon istrinya Bilar yang selalu mencuri perhatian kita semua, apalagi rujakan ini yang sepertinya dibawakan spesial oleh si Derry untuk siapa. Dan pada malam hari ini saat mereka akan bersantap di malam hari makan malam, tentu juga sangat membuat kita juga penasaran. Kita dibuat penasaran akan kebersamaan Rizky Bilar. Namun si Derry tidak ada. Benarkah Rizky Bilar makan ketika itu akan ditemani oleh kekasihnya, yakni Lesti Kejora? Ataukah si Derry Lesti tak ingin beramai-ramai bersama mereka tetapi masih bersama si Derry? Namun hal itu menjadikan kita bertanya-tanya di hari Minggu ini, di manakah si Derry Lesti itu? Jadi ntar lagi ya. Aduh. Alhamdulillah. Gak apa, yang penting deal. Jangan mau. Ya, sempat sebelumnya kita dibuat salvok dengan sosok seseorang yang ada di sebelah Rizky Bilar yang ternyata adalah Damasta. Tentu saja hal tersebut membuat kita juga bahagia. Ternyata teman Rizky Bilar dan Lesti berdatangan. Ya, saling memberikan support satu sama lain. Apalagi calon manten kita ini akan melakukan prosesi lamaran. Tidak akan lama lagi, tinggal menghitung hari, yakni pada tanggal 13 Juni mendatang. Rupanya Rizky Bilar dan Lesti sudah mempersiapkan segala sesuatunya matang-matang. Ya, hari ini di mana hari Minggu yang penuh kuciran ini, tentunya Rizky Bilar sudah juga punya rencana dan schedule dengan doinya. Ah, apa lagi sang manajer Derry sudah membawakan yang namanya rujak spesial. Rujak untuk siapa? Siapa yang paling demen rujakan kalau bukan calon istri si Rizky Bilar? Makanya kita dibuat traveling kemana-mana akan rujak yang dibawa oleh si Derry tersebut. Makanya kan kalian tak penasaran dan ragu ataupun tak mendapatkan kabar-kabar terbaru, jangan suka untuk langsung stay tune di channel kita ini. Caranya cukup mudah, dengan kalian klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tak ketinggalan informasi dan kabar terbaru dari kita mengenai mereka berdua, yakni Lesti dan Bilar di malam hari ini tentunya. Oke, itu saja. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa berkomentar yang menarik dan asik. Yuk, bye-bye. Ak dong. Kemarin Oh, yang lagi siri sama Anasi sama Kak Gigi kan, iya. Jadi kayak kayak apa ya.